yang ditemukan di Kudus ini adalah bukti ya, bahwa memang varian Delta ini sangat layak bisa dikategorikan sebagai super strain atau varian super yang memenuhi 3 kriteria. Dia cepat sekali menyebar, menular, menginfeksi, bahkan setidaknya 50% lebih dari varian Alpha atau varian yang ditemukan di Inggris yang saat ini mendominasi dunia. Ya, kita harus benar-benar mereview, merevitalisasi, merefocusing semua strategi kita ya, dalam pengendalian pandemi ini. Dan kalau kita gagal dalam melakukan review pada periode ini, kita akan menghadapi ancaman tsunami COVID di Indonesia.